kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahda. La sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil ajsadi wa shifai. ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأجساد وشفائها، ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد، طيب بالقلوب ودوائها، وعافية الأجساد وشفائها، ونور الأبصار وجلائها، وعلى صحبه وبارك وسلم. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, inspirasi impunya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM, bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, terima kasih kepada anda yang memilih Radio IKIM sebagai teman anda, dan pastikan petang ini juga akan menjadi teman anda yang tengah dengarkan Radio IKIM dalam kenderaan. Masya-Allah, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Pandu dengan selamat, pandu dengan berhati-hati. Ya, insya-Allah. Semoga
semoga sampai ke destinasi yang anda tuju dengan selamat, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, ha, Syafiq ada nak tanya apa-apa ke? Ha, memang nak tanya banyak ni, Mona. Macam mana telinga kita, macam mana lidah kita. Macam tanya doktor pula kan? Tapi sebenarnya doktor berkata hati. InsyaAllah, membersihkan hati insyaAllah untuk anggota yang lain jadi bersih. Baik, untuk kita nak bertanya tu, okay, kita akan bersama dalam rancangan Fas'aluna, yang mana petang ini kita masih lagi akan menghayati perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah IKIM. Ya, masih membincangkan tentang menjaga lidah untuk bahagian keempat. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di IKIM FM, FB ni ya. Dan juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh hantarkan soalan anda di email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Sekarang ini fokus kita untuk dapatkan beberapa soalan untuk kita sama-sama jawab. Kita dengarkan perbincangan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada pendengar yang menghantar soalan. Dan untuk waktu ini, terus insyaAllah sebentar saja lagi bersama rancangan Fas'aluna. Pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, bukan kau punya, itu semua Allah punya. Kau dengar, bukan kau punya, itu semua Allah punya. Dari itu janganlah sombong, jangan lari ya, serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kau lihat, bukan kau punya, semua Allah punya. Kau dengar, bukan kau punya, itu semua Allah punya.
zaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya, itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya, itu semua Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya, semuanya Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSBO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSBO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau lesen MPOB dibatalkan. Hubungi hotline 03-8911-0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa, serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my, atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Lahad Datu, 107.3 FM. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita Mungkin banyak. Mungkin agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi, inforia, islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur alhamdulillah Mona, kita akan bersama lagi di setiap hari Rabu petang ini dalam pertemuan kita menerusi rancangan Fas'aluna, dan kita dah pun bersama dengan tetamu kita untuk musim ini. Kita masih lagi bersama dengan yang berusaha, Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan Fellow Kanan Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor?
Alhamdulillah, sihat. Syukur. Baik, Doktor. Okey, Mona. Kita kembali lagi untuk pertemuan di petang ini. Untuk sama-sama kita nak bawakan pertemuan ini. Kita nak bincang lagi dengan tajuk menjaga lidah di bahagian yang keempat. Namun, kita ada soalan dulu, kan? Betul. Soalan banyak sangat, Doktor, untuk petang ini. Kita akan, bukan kita, Doktor, akan menjawabkan soalan para pendengar. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang menghantar soalan di WhatsApp Konti, di FB Live IKIM FM. Dan jangan lupa untuk waktu ini kita bawa secara langsung juga di FB Live IKIM FM. Boleh hantar soalan anda melalui WhatsApp FB Live IKIM FM, dan juga jangan lupa untuk hantar melalui email rancangan FAS Aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Ni ada soalan dari Saadah Ibrahim bertanya, Doktor, dengan teknologi masa kini, ramai yang suka guna media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dalam grup untuk berlumba-lumba bercakap, katanya. Apa pendapat doktor tentang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan kita banyak menerima pelbagai soalan yang diajukan, termasuklah soalan yang melibatkan tajuk kita. Ada juga soalan yang tidak melibatkan tajuk kita. Soalan yang berupa fiqah, soalan yang berupa akidah. InsyaAllah kita cuba jawab sedapat mungkin. Berhubung dengan soalan daripada Puan Saadah Ibrahim berhubung dengan bergebuk-gebuk nak bercakap. Saya rasa kita dah jelaskan sebelum ini kedudukan Islam terhadap bercakap itu. Islam memuliakan orang yang diam. Bukan memuliakan orang yang bercakap. Orang yang diam kan kita dah baca, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini semua dalam semua situasi. Dalam semua situasi, ada situasi yang kita cakap kan, beberapa situasi. Maknanya yang afdal, yang lebih baik, kita kata orang mukmin itu by default. Kalau komputer dia by default. Asas dia. Asas dia ialah senyap. Dia bercakap hanya apabila perlu. Jadi kalau kita kata nak bercakap, kalau tak perlu bercakap, tak payah bercakap. Tapi sebab kita ni dalam suasana yang macam ni, kita hidup macam ni, kita daripada kecil pun kaki bercakap. Kan? Jadi kita terbawa-bawa sampailah kita besar. Dan ada Telegram lah, ada WhatsApp lah, ada apa. Lagilah kita suka nak bercakap. Jadi itu tabiat yang tak baik. Jadi tabiat ini perlu dihentikan. Dan kita perlu kurangkan. So, setiap kali kita nak bercakap di Telegram, di WhatsApp, di Facebook, apa sahaja media sosial, kita kena ingat satu kepala kita. Ini untuk saya juga. Saya pun kadang terlebih juga. Kan? Kita kena ingat ini manfaat ke tak? Perlu ke tak? Kalau tak perlu, dah senyap. Tak payah. Kalau ada keperluan, silakan. Kita dah jelaskan sebelum ini. Yang kita katakan, bercakap itu ada beberapa situasi. Pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Itu satu keadaan. Di mana bercakap itu perlu. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tapi jika kamu tidak mampu dengan tangan, bilisanih, dengan lidah. Maknanya kita nampak kemungkar, kita kena cegah. Itu tuntutan di mana kita kata perlu. Kita kena cegah, kena bagi tahu, kena cakap, kena nasihat, kena tegur dan sebagainya. Dan juga situasi-situasi lain. Kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Kita kena tegur. Dan itu pun ada hadis juga. Kita berhadapan dengan jenayah orang jahat. Pun kita kena bercakap. Kita tak boleh tak bercakap, senyap je. Tapi kita tahu contohnya situasi seorang tu yang memang jahat. Kita kena bagi tahu dia ni orang yang jahat, kampung pun dah tahu dia ni seorang jahat. Kita kena bercakap, ia tidak termasuk dalam percakapan yang tak dibenarkan, yang digalakkan, yang disuruh kita bercakap. Jadi ala kulli hal, saya ingat guru saya bertanya,
apabila pernah ditanyalah, ditanya sejauh mana kita perlu bercakap. Sejauh mana kita nak bercakap ni lah, banyak mana kita boleh bercakap. Dia kata, pastikan yang kau bercakap lebih baik itu lagi banyak daripada yang kau bercakap yang tak baik. Okey. Itu dia. dia punya apa, rule dia. Rule dia ialah lebih baik kau, yang kau bercakap yang baik itu lebih banyak daripada yang kau bercakap yang tak baik. Ya. Jadi kalau kau rasa kau tak larat nak cakap yang baik, maka kau diamlah. Jadi tak adalah letih sangat nak buat yang baik kan. Ya. Baik, satu lagi yang kedua, salah satu cara untuk kita mengawal diri kita daripada bercakap benda-benda yang tak elok ialah kita kena selawat banyak. Okay. Jadi saya ingat dalam satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat bernama Abi bin Mas'ab, begitulah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu berselawat kepadamu. Sehari aku selalu banyak berselawat kepadamu. Tapi aku tak tahu, ya Rasulullah, sebanyak mana yang aku nak kena selawat kepadamu?" Ya. Rasulullah, dia kata, "Adakah cukup aku selawat 1/4 daripada masa aku? Masa seharian tu. Seharian aku tu. 1/4 ni kalau 24 jam tu, 6 jam kan? Ya. Lebih kurang. Cukupkah, bolehkah aku 1/4 daripada waktu aku tu, masa aku selawat kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Kalau kau boleh tambah, itu lagi baik." Dan dia kata, "Kalau begitu 1/2 daripada masa aku, ya Rasulullah." Ya. Rasulullah kata, kalau kau boleh tambah, itu lagi baik. Banyak kan? 1/2 tu. Setengah. Jadi dia kata, "Kalau 2/3, ya Rasulullah. Kalau kau boleh tambah, itu lagi baik." Wah, kalau begitu, sahabat ni kata, "Aku akan selawat seluruh daripada masaku dengan memperbanyak selawat kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Jika itu yang kau lakukan, nescaya Allah akan, ia akan menjadikan doa-doamu, hajat-hajatmu dimakbulkan Allah. Masya Allah. Dan kau akan diberi keampunan dari dosa-dosamu." Nampak tak kelebihan selawat itu? Dimakbulkan doa, yeah, dan diberi keampunan dosa. Jadi daripada duk bersemang kosong, duk mengaku, perbanyakkan selawat. Ini anjuran lah, anjuran untuk saya juga. Sebab kita jangan menghabiskan masa kita dengan perkara yang tidak berfaedah. Sebaliknya, kita banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, menggantikan daripada berbuah-buah kosong. Wallahu alam. Masya-Allah, itu dia kaedah dan caranya, Mona. Kalau kita ni asyik cakap entah ke mana dan entah apa-apa yang kita tak tahu, inilah caranya, kaedahnya. Insya-Allah kita akan jawab lagi beberapa soalan selepas ni. Ada yang bertanya, "Doktor, apakah doa dan zikir yang boleh diamalkan agar sentiasa bercakap perkataan-perkataan yang baik?" Kejap lagi Doktor akan jawab dengan soalan ini, insyaAllah. Ya, dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الشافي. الله. بسم الله الكافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fasaluna. Ya, kita bersama dengan tetamu kita berada di konti waktu ini, yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM. Dan kita nak ambil soalan, menjawabkan soalan-soalan yang kita bincangkan menerusi tajuk kita untuk menjaga lisan, menjaga lidah kita ini. Dan kita dah maklumkan tadi soalan yang kita dapat di sini, yang berikutnya iaitu apakah doa dan zikir yang boleh diamalkan agar sentiasa bercakap perkataan-perkataan yang baik? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak terlintaslah buat masa ini apa doa untuk kita terus bercakap dengan baik ni. Doa-doa yang maksur. Cuma saya terlintasnya ialah doa daripada Hizbul Bahar yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Antara yang dalam itu disebut ialah Allahumma inni as'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati min asy-syukuk wal dhunun. Panjang doa itu. Tapi ini petikan di sini di mana dia menyebut, ya Allah Tuhanku, aku mohon kepadamu ismata fil harakat, keselamatan. Ya. Supaya tidak berdosa. Ismah fil harakat, dalam pergerakanku. Wasakana, dalam diamku. Wal kalimat, dalam perkataanku. Ini doa keselamatan ni. Kan? Wal iradat, dan kehendak-kehendakku. Wal khatarat minas syukuk, dan juga lintasan hatiku daripada perkara-perkara yang meraguiku. Dan ini panjanglah. Jadi ini petikan yang kecil. InsyaAllah dalam program yang akan datang, kalau kita jumpa doa yang sesuai, kita akan kongsikan. Buat masa sekarang ni saya tak terlintas lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nia atas pencerahan. Dan untuk soalan seterusnya pada waktu ini bertanya, tadi Dr. cakap berdiam lebih baik dari bercakap. Bagaimana pula jika kita berdiam tetapi di dalam hati kita terdetik mengatakan sesuatu? Adakah berdosa? Ya, ini kita dah jelaskan seperti mana soalan sebelum ini. Ada juga soalan yang hampir sama. Detikan hati. Detikan hati ini banyak istilah. Antara yang kita kata lintasan hati ini ialah khatarat. Ialah kita terlintas. Jadi di sini dibahaskan oleh para ulama tentang kedudukan yang dikatakan lintasan khatar.
ataupun niat ataupun azam ataupun himmah dibahaskan dengan perinci oleh para ulama tentang degree dia. Degree-degree yang berbeza. Jadi sekadar lintasan itu ianya bukan suatu dosa. Lintas sahaja. Dia melintas. Tetapi lintasan yang disuburkan itu akan jadi dosa. Dia bukan dosa sebab apa? Sebab dia menjadi penyakit dalam hati. Kita katakan lintas dan kita istighfar banyak-banyak. Kita lintas sesuatu, kita kata sesuatu dalam hati, wah dia ni begini, dia ni begini, dia ni kedekut, dia ni pendek, dia ni apalah. Apa-apa saja, dia ni perasan, dia ni belagak dia. Dia ni poyo. Apa saja yang terlintas dalam hati kita, tetapi kita tak zahirkan dengan lidah kita, tak terkeluar. Maka ia belum berdosa sekiranya kita tidak keluarkan dan juga kita tidak memendam dia dalam hati kita. Kita minta ampun, astaghfirullah, astaghfirullah, nazim, astaghfirullah. Tak payahlah kita pergi cakap kat dia, Mona, tadi saya cakap dalam hati awak, awak ni diva lah. Kau ni kan? Awak ni kan perasan lah, Mona. Tak payahlah cakap macam tu, minta maaf. Sebab kita tak cakap pun. Tak ada orang dengar pun, hati kita je. Kalau kita kata sekalipun, kita astaghfirullah, astaghfirullah, nazim, astaghfirullah. Kita minta ampun dengan Allah. Supaya dia tidak duduk dalam hati kita dan dia menjadi penyakit dalam hati kita. Dia membiak jadi penyakit hasad, penyakit dengki. Ini yang dalam Quran menyebut ni, inna ba'dazzanni ism ni. Sangkaan-sangkaan yang sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu dia menjadikan dosa. Yang antaranya yang ni lah, sangkaan buruk, sangkaan jahat. Ini kalau kita melayan dia, kan, hari-hari kita melayan dia, dia akan menjadi satu barah dalam dalam hati kita. Jadi kita kena singkirkan, singkirkan, istighfar dan habis. Jadi itulah, wallahualam. Baik, doktor. Berikutnya kita nak ke Johor, doktor. Ada Puan Mia bertanya, apakah orang-orang bukan Islam sekarang akan dihukum masuk neraka? Mereka bukan Muslim dengan alasan tidak tahu tentang Islam, doktor. Ini soalan akidah, bukan soalan tasawuf. Soalan ini sepatutnya diajukan kepada Dr. Iman Al-Akiti yang mengajar esok kan, Fasaluna, apa, Imanuna. Tapi bolehlah saya sebutkan secara ringkas di sini. Tak nak ringkas pun dia panjang juga ni. Dia, orang bukan Islam ini, kita faham secara umumnya masuk masuk neraka lah. Sebenarnya Imam Ghazali menyarahkan panjang lebar tentang kategori orang bukan Islam ini. Dalam buku dia, Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Apa yang membezakan antara Islam dan dan kafir kan. Banyak orang yang tidak Islam pun tak masuk tak semestinya masuk neraka. Salah satunya yang tak masuk neraka ialah orang yang tidak sampai seruan Islam kepada dia. Ini yang kalau kita lihat Imam Ghazali, dia mengambil contoh orang Kristian Rom dan orang Kristian Turki yang hidup di penghujung zaman kan, penghujung era dulu. Jadi pada zaman Imam Ghazali ni, 505 Hijrah ni, mungkin tak sampai Islam pada mereka. Nama Nabi Muhammad pun mungkin tak sampai. Di sisi Imam Ghazali dan para ulama yang lain, orang yang tidak sampai risalah nubuah ini, maka dia dimaafkan lah. Dia termasuk golongan yang dimaafkan. Yang kedua, golongan yang mungkin sampai Islam. Sampai Islam, dia duduk dengan negara Islam ataupun bergaul dengan orang Islam. Kan? Tetapi yang Islam yang sampai kepada dia ialah Islam yang distorted. Islam yang menyeleweng. Islam yang rosak. Kan sekarang ni kita lihat pun ramai yang berpandangan Islam ni teroris lah, apa semua. Islam tu dia tidak faham dengan jelas. Tetapi disebabkan media-media yang telah memomokkan begitu. Jadi Islam yang begini juga mengelirukan dia. Dan kemungkinan dia juga di antara golongan yang selamat daripada azab api neraka Allah SWT. Cuma yang ketiga, golongan yang ketiga ialah golongan yang sampai Islam kepada dia, jelas Islam kepada dia, dan dia faham Islam tu apa.
Tapi dia engkar lagi. Dia tak nak memeluk Islam. Yang ni yang kufar betul ni. Bahkan dia menentang Islam sebab dia menentang kebenaran. Jadi orang yang macam ni yang kena azab. Tapi kalau orang yang tak sampai Islam, even di zaman dulu sebelum ada nabi-nabi tu dipanggil ahli fatrah. Ini pun juga antara golongan yang yang selamat daripada azab api neraka. Sebab Allah SWT itu maha adil. Allah SWT pun dia tidak akan mengazab orang yang tidak sampai Islam kepada dia. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasul. Sesungguhnya kami tidak akan mengazab orang yang yang tidak sampai rasul, yang tidak sampai nabi kepada dia. Jadi saya rasa itu sajalah soalan yang, jawapan ringkas saya. Yang lanjut kena tanya Dr. Iman lah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan, dan kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia, hari ini kekalutan hari ini yang kita banyak. Pati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM, dan kita masih lagi untuk ambil dan juga jawabkan soalan-soalan yang kita bincang. Saya kira tema kita ni, soalan ni berkaitan dengan lisan kita lah kan? Betul. Lidah kita bercakap. Jadi jom kita sama-sama dengarkan lagi soalannya. Ya, Alhamdulillah. Banyak soalan yang telah dihantar oleh para pendengar. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada soalan pada waktu ini dari Rizal dari Kelang bertanya, kalau kita sampaikan hadis tapi kita tak ingat perkataan hadis tersebut dengan tepat, tapi maksud sama, adakah berdosa, doktor? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah masuk bab hadis pak. Ini bab akidah. Pasal Luna, open. Hadis ni sebenarnya kita kena beringat. Satu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar kama qala. Barang siapa yang berbohong, yang berdusta, yang berdusta denganku ataupun terhadapku, maka persiaplah diri dia untuk api neraka. Maknanya kita bercakap hadis yang macam hadis palsu tu, yang banyak orang dah buat tu, itu ialah dia termasuk di kalangan orang yang berdusta dengan Nabi. Adapun apa yang yang ditanya oleh saudara siapa tadi, Rizal. Dia kata dia cakap makna hadis tu tapi dia tak ingat. Ini kita kata ialah dari segi makna hadis. Kita jangan kata lafaz hadis. Nah, jadi para ulama menegaskan apabila kita bercakap tentang lafaz hadis, kita kena exact.
Ini kena hafal sama macam Quran. Kena exact macam Quran juga. Maknanya kita jangan ubah sana sini, tak boleh. Kalau kita kata Nabi SAW bersabda, make sure betul-betul. Jangan tambah ilah. Jangan tambah tu. Atas bawah baris tu, make sure betul-betul. Lain maksud nanti. Tapi kadang-kadang ada hadis tu, dia banyak riwayat yang berbeza-beza. Yang tu kadang ulama kata, kita katakanlah awka maqal. Ataupun kalau kita takut kita tersilap, kita sebut begitu dan sebagainya. Jadi, kalau kita kata Nabi bersabda, kita kena make sure betul. Tapi kalau kita kata ada makna hadis, saya tak ingat lafaz dia, hadis dia begini-begini, yang tu boleh diterima, boleh dimaafkan lah. Dia tidaklah sampai berdosa. Tapi kita tidaklah kata exactly begitu Nabi kata, tetapi sekadar maknanya begitu. Ini yang dikatakan riwayat bimakna ni. Itu pun ada juga dalam ilmu ulumul hadis, riwayat bilmakna. Sebab itulah antara kritikan terhadap Ihya Ulumuddin, dikatakan ia tidak ada la asla lahu, la apa semua, lam ajid lahu aslan, dah hadis-hadis yang tak ditemui, yang dipetik oleh Imam Ghazali. Tetapi ulama yang membahaskan kembali hadis yang disebut oleh Imam Ghazali itu sebenarnya bukan dalam lafaz yang begitu, tetapi dalam Imam Ghazali mengambilnya dalam maknanya begitu. Lafaz ni ada yang hampir-hampir dekat dengan makna yang disandarkan oleh Imam Ghazali. Jadi berbalik pada soalan, ia tidak berdosa sekiranya kita tidak mengatakan ianya lafaz begitu, tapi kita kata lebih kurang maksudnya ataupun mafhumnya ataupun terjemahannya lebih kurang begitu maknanya, boleh. Tapi jangan kita kata ini adalah hadis Nabi secara lafaznya. Wallahualam. Baik, doktor. Berikutnya kita nak ke Ampang, doktor. Ada sahabat kita namanya Puan Yuri bertanya, adakah kata-kata buruk yang dizahirkan dari jari seperti keyboard warrior atau texting dikira sebagai dosa lidah? Ini soalan famous ni, doktor. Itu pun dah jawab minggu lepas kan? Yang ni pun kita famous dah jawab. Yang kita jawab, baik, kita baca lagi sekali, tak apa, kita baca lagi sekali. Ingatkan, ingatkan kepada yang tak sempat, kita petik dalam Qalbun Salim ini yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi Jol, tentang Imam Al-Haddad menyebut antara bencana-bencana lidah terutama sekali dusta ialah ghibah, mengumpat ataupun menyebut sesuatu yang tidak baik terhadap saudara mu yang Muslim, yang jika dia dengar dia berasa marah. Sama ada kamu menyebutnya tentang kekurangan dalam agamanya atau kecacatan pada tubuhnya, anak isterinya, sekalipun pada gerak-geri dan pakaiannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Baik, bagaimana cara dia? Sama ada kamu menyebut dengan lidah, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan jari, dengan isyarat jari. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan selainnya. Maknanya dia, perbuatan kita menghina orang ini bukan dengan lidah saja. Sama ada dengan tulisan. Kita tulis. Dia tulis apa, graffiti kat dinding. Kan? Kita tak bercakap, tapi kita spray. Ataupun kita lukis ke, lukis gambar ke, ataupun simbol ke, ataupun kita buat tangan ke, apa saja kita buat dengan memek muka ke. Kan belakang masalahnya kan, belakang Syafiq dah pergi, kita buat muka yang semacam kan. Jadi apa saja bentuk yang menghina, yang itu yang kita kata yang sebenarnya mengambil peranan lidah. Dia mengambil peranan lidah, tapi dalam bentuk yang pelbagai. Sekarang ni kita nampak WhatsApp je, kita nampak apa media sosial je, 10 tahun lagi macam-macam lagi. Kan? Tak apa-apa lagi keluar kan, teknologi. Tetapi teknologi apa sekalipun, dia tidak boleh lari daripada asas dia. Asas dia apa? Asas dia kita menghina orang. Kita mengumpat di belakang orang, kita menimbulkan kemarahan orang, kita mengejek orang. Apa saja yang benda kita buat itu, tak kiralah lidah ke, WhatsApp ke, jari ke, tangan ke, graffiti cat kat dinding ke, simbol ke, lukisan ke, kita orang pandai melukis, kita lukis. Mulut senyap. Kita melukis. Still dikira berdosa. Jadi tak boleh. Tak ada pengecualian. Ini apa sahaja, Islam ni sangat menjaga. Dan Islam ni sangat relevan sampai bila-bila.
bagilah teknologi apa pun, ada je istilah nak jawab. Merujukan dia. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Dan ada soalan satu lagi untuk waktu ini, kira terakhir untuk petang ini, bertanya, adakah orang yang memberi testimoni produk yang tidak betul dikira sebagai saksi palsu? Tidak. Saksi, apabila kita kata saksi palsu tu, dia melibatkan saksi di mahkamah. Mahkamah saja. Ya, mahkamah saja. Tapi kalau dia bagi testimoni, dia bagi apa yang yang itu dikira berbohong. Dia termasuk dalam berdusta. Dia tidak termasuk dalam saksi palsu, tetapi dia termasuk dalam berbohong. Orang yang berdusta pun tak boleh. Yeah. Tak apalah, saya berbohong je. bukannya berdusta, yeah, apa bukannya saksi palsu, saya berdusta, saya berbohong je, tak boleh juga. Yeah. Jadi kita kena jaga di kita. Jadi saya kira itulah kot soalan-soalan lagi ada apa lagi. Yeah. Insya-Allah. Saya kira saja waktu itu jelah. Kan? Alhamdulillah. Ya, betul. Semoga para pendengar puas hati dengan jawapan insya-Allah. Dan kalau ada soalan, boleh hantarkan untuk email, di email rancanganfasaluna@ikimfm.my. Dan untuk waktu ini mungkin teaser sikit, Doktor, untuk minggu hadapan, apa yang kita akan sambung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita belum sempat, sebelum teaser itu saya nak bagi kesimpulan dululah. Ya. Okey, untuk minggu depan boleh juga. Kita akan masuk kepada seterusnya, kita yang ke-8 saya ingat, antara dosa-dosa lidah. Kita dah habis sampai 7 itu. Yang ke-8 ini buhtan. Buhtan ini ialah fitnah. Nanti kita akan bincang panjang apa beza fitnah, buhtan dengan dengan berbohong, kazib dan sebagainya. Dan sebelum saya mengakhiri pagi petang kita ini, slot kita ini, Fasa Luna, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita belajar ni untuk kita sentiasa reflect, kan? Kita tengok soalan-soalan yang diajukan tu. Banyak soalan-soalan yang kita rasa, aku tak tahu, belasama ni tak boleh. Dan sekarang kita tahu. Kan, sekarang kita tahu bahawasanya tak boleh. Keyboard warrior pun tak boleh. Jadi kita kena beringatlah. Sebab bila kita dah tahu tu, lagi bebanan kepada kita ialah dia akan menjadi dosa. Sebelum ni kita tak tahu tak berdosa. Tapi bila kita dah tahu, dia berdosa. Dan orang yang tak tahu, dia kena belajar supaya dia tahu. Jadi saya harap moga-moga kita sama-samalah menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada sebelum ini. Wallahualam. Amin, amin. InsyaAllah semoga kebaikan itu akan kekal dalam hidup kita. Dan dengan apa yang kita belajar ni, sebenarnya baru kita peringkat 7 anggota badan, anggota zahir kita ni. Pastikan kita berhati-hatilah dalam setiap kegunaan anggota tubuh badan kita ni, supaya nanti dapat jawapan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, membawakan pahala untuk kita juga, insyaAllah. Baik, Ruta, kita dah sampai di hujung pertemuan kita. Sehingga waktu ini saja, kita akan jumpa lagi untuk Fas Aluna di hari dan juga waktu yang sama di setiap hari Rabu jam 5.15 minit petang. Jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber. Salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia Islami, semuanya di IKIM. Suhurba 106.2. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Latif, ya Latif. 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 Ya Fattah, ya Alim. Ya Fattah, ya Alim. Ya Fattah, ya Alim. Ya
الفتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Wow, simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN iPlus bernilai RM1,000,000 berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovessspn.com untuk info. Tertakluk terma dan syarat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. Anda rasa letih, lesu? Tahukah anda, hidup yang sihat dan aktif dapat mengurangkan tekanan serta membantu menangani sebarang masalah dengan lebih baik. Ramai mengelak melakukan senaman disebabkan kekangan waktu serta kesibukan di pejabat. Sekaligus memberi alasan paling mudah untuk tidak bersenam. Jangan beri alasan. Anda sebenarnya boleh lakukannya. Sebagai permulaan, buat aktiviti ringan seperti berjalan di kawasan perumahan selama 10 hingga 15 minit setiap pagi. Dan apabila stamina bertambah, lanjutkan tempoh senaman kepada 20 hingga 30 minit sehari. Malah hanya dengan barang yang sedia ada di rumah, semua orang boleh bersenam. Contohnya, botol air yang diisi penuh dan dijadikan sebagai pemberat untuk membentuk untuk tangan. Jadi, tiada alasan lagi. Mulan gaya hidup sihat dan ceria hari ini. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi قلبي غير الله.
Mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 23 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan 9 Disember 2020. Kangar 75 minit malam, Alustar 76 minit, Kuala Pinang 77 minit, Ipoh, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 76 minit, Seremban dan Bandar Melaka 75 minit, Johor Bahru dan Kuantan 7 malam, Kota Terengganu 6.56 minit petang, Kota Baharu 6.58, Miri 6.15, Kuching 6.34, Lahad Datu 5.55, Tawau 6 petang, Kota Kinabalu 6.5 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya, pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu reput, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar Radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun MyBank Muslim Care Malaysia 5644-9041-3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011-500-500-35. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Beri dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dah hadiahkan telekung untuk yang tersayang. Telekung SK cantik, selesa dan berkualiti. Pastinya selesa menunaikan ibadah bersama yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sabah membenarkan semula masjid dan surau di seluruh negeri berkenaan termasuk dalam zon merah mengadakan semua aktiviti keagamaan tertakluk kepada prosedur operasi